Hai teman-teman online, selamat datang di dapur Bu Aya. Kali ini aku mau share resep sup bakso tahu yang enak banget. Bikinnya simple dan cocok banget buat sarapan atau makan malam. Cocok juga buat ide masakan sahur dan berbuka. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan selamat datang buat yang baru bergabung sama Dapur Bu Aya. Jangan lupa klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe, bantu aku supaya makin semangat. Share video serta tips and trick aku dalam memasak. Di sini ada 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan sedikit pala. Lalu ada 2 butir cengkeh, sedikit kayu manis, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan secukupnya merica bubuk. 10 butir bakso yang udah aku kerat. 1 buah tahu sutra yang udah aku potong bentuk segitiga. Sedikit sawi. 2 batang daun bawang yang udah aku iris tipis. Pertama, aku iris dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kalau sudah, aku tumis dulu sampai matang, lalu angkat. Nah sekarang aku haluskan dulu bawang merah, bawang putih, sama palanya ya. Kalau sudah halus, kita tumis kembali ke minyak yang tadi. Nah, kalau udah wangi, aku masukkan air sekitar 750 ml. Lalu, aku masukkan garam, kaldu bubuk, merica, kayu manis, dan cengkeh. Biarkan sampai ada gelembung kecilnya ya. Kalau sudah, aku masukkan baksonya tadi. Kita diamkan sampai panas atau hampir mendidih. Nah sekarang aku masukkan tahu yang sudah dipotong-potong, lalu tutup lagi, diamkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru tambahkan sawi dan daun bawang.
Gak perlu lama-lama ya, sekarang kita matikan kompornya dan kita hidangkan. Sekarang sup bakso tahunya udah jadi. Ini rasanya enak banget, anget banget, sehat banget. Kalau teman-teman pengen lebih pedas, bisa tambahkan irisan cabai rawit sesuai selera. Makasih ya teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen juga kira-kira masakan apa yang mau kita buat di video selanjutnya. Share sebanyak-banyaknya ke sosial media kamu dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman online. Bye.